Target pencapaian vaksinasi terus dilakukan oleh Polres Muaro Jambi dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pada Selasa 14 September 2021, kembali dilakukan vaksinasi tepatnya di lapangan SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Terlihat ratusan pelajar dan masyarakat antusias untuk divaksin. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Nofrizal mengatakan, vaksinasi dilakukan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, yang dilakukan dengan sistem kupon antrian sehingga bisa tertib, supaya target sasaran 2.000 vaksin bisa tercapai. Vaksinasi massal ini hampir setiap hari dilaksanakan dengan sasaran pelajar, orang dewasa, dan lansia. Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muaro Jambi, Nofri Suryadi mengatakan, vaksinasi massal yang dilakukan sangat membantu dalam proses pembelajaran tatap muka, sehingga siswa aman dan terhindar dari penularan COVID-19. Untuk siswa SMA 2 Muaro Jambi, sudah 90% yang sudah divaksin dari total 700 siswa. Kalau peserta didik, harapan kami selaku pihak dari SMA Negeri 2 Muaro Jambi dengan adanya vaksinasi ini tentu sangat menunjang proses pembelajaran tatap muka. Sehingga ke depan kita siap menghadapi masa kenormalan baru, baik tatap muka terbatas maupun tatap muka secara normal. Terkait masalah yang sudah divaksin, peserta didik kami ya alhamdulillah 90% mungkin lebih pada hari ini sudah divaksin maupun vaksin pertama maupun vaksin kedua. Berikut juga dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.